Masjidil Aqsa kembali menjadi sorotan dunia setelah kekerasan yang dilakukan oleh militer Israel terhadap warga Palestina yang melakukan sholat di tempat tersebut. Harus diakui, masjid ini telah menjadi sumber konflik yang panjang antara Israel dan Palestina. Setelah melalui perdebatan sejarah antara Palestina dan Israel, UNESCO pada Oktober 2016 mengakui Masjidil Al-Aqsa sebagai peninggalan peradaban Islam. Hal ini tentu saja membuat Israel marah. Negara Yahudi ini mengklaim kota Yerusalem di mana Al-Aqsa berada adalah milik leluhur mereka. Masjid yang kerap menjadi sumber konflik tersebut menurut Israel didirikan di atas bangunan kuil Sulaiman atau Solomon Temple dan mereka ingin membangunnya kembali. Yerusalem memang kota tua yang melintasi banyak peradaban besar dan Yahudi menjadi salah satu bangsa yang pernah tinggal di wilayah ini. Kuil Sulaiman atau Haikal Sulaiman dibangun oleh Nabi Sulaiman sekitar tahun 962 sebelum Masehi. Dalam bahasa Ibrani, rumah suci tersebut bernama Beit HaMikdas, sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan nama Baital Al-Mukaddas atau Baitul Maqdis. Bangunan tersebut pernah dua kali dihancurkan bersama kehancuran Yerusalem. Selama sejarahnya yang panjang, kota ini juga pernah dikepung 23 kali, diserang 52 kali, dan berpindah dari satu penguasa ke penguasa lain selama 44 kali. Kehancuran pertama terjadi saat Nebukadnezar menyerbu kerajaan Yudea di Yerusalem pada tahun 597 sebelum Masehi. Penghancuran kerajaan Yudea atau Yehuda yang merupakan kerajaan terakhir dari Bani Israel sebagai kelanjutan kerajaan Daud dan Sulaiman ini diikuti dengan digiringnya Bani Israel ke Babilonia dan diperbudak di sana. Mereka dipulangkan ke Yerusalem oleh Sirus Agung saat penguasa Persia ini menaklukkan Babilonia. Sirus Agung kemudian membangun kuil Sulaiman, namun tidak sampai selesai. Pembangunannya dirampungkan oleh Raja Herodus, penguasa Romawi di Yudea, sehingga kuil itu kerap pula disebut sebagai kuil Herodus. Kehancuran kedua terjadi saat Titus Flavius, komandan tentara Romawi, mengepung dan menghancurkan Yerusalem pada Perang Yahudi Romawi tahun 70. Titus belakangan menjadi kaisar Romawi dari dinasti Flavia. Tempat itu kemudian di bawah cengkraman Romawi. Pada tahun 136 hingga 140 Masehi, Kaisar Hadrian membangun kuil Jupiter di atas reruntuhan Haikal Sulaiman. Setelah mengganti nama Yerusalem menjadi Aila Capitolina, dia melarang orang Yahudi maupun Nasrani memasukinya. Untuk mengenang kehancuran kedua kuil tersebut, orang Yahudi berpuasa setiap tahun yang dikenal sebagai Puasa Tisha B'Av. Puasa ini mulai diperkenalkan pada abad kedua Masehi oleh para rabi Yahudi. Pada tahun 363 Masehi, Kaisar Romawi lainnya, Julian, dalam perjalanannya ke Persia, tiba di reruntuhan kuil kedua. Dia memberi izin kepada orang Yahudi untuk membangun kembali kuil tersebut. Tetapi tahun itu pula gempa besar terjadi dan kuil itu tidak pernah dibangun lagi. Alhasil, orang-orang Yahudi beribadah di sisi tembok barat kuil kedua yang kini dikenal sebagai Tembok Ratapan. Tembok yang tersisa ini tinggal 60 meter panjangnya. Sekitar tahun 620, Nabi Muhammad SAW melakukan Isra' dan Mi'raj. Isra' merupakan perjalanan Nabi Muhammad pada waktu malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dilanjutkan dengan Mi'raj yang merupakan perjalanan Nabi Muhammad pada malam hari dari Baitul Maqdis menuju ke Sidratul Muntaha. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Isra'. Ayat pertama surat tersebut menyebut kuil Sulaiman sebagai Masjidil Al-Aqsa. Masjid secara harfiah berarti tempat sujud. Dan Masjidil Aqsa kemudian menjadi kiblat pertama umat Islam selama 18 bulan sebelum dipindahkan ke Masjidil Haram di Mekah. Sekitar tahun 636,
Khalifah Umar bin Khattab merebut Yerusalem dari tangan Bizantium Romawi. Selanjutnya, khalifah dari dinasti Umayyah yang bermarkas di Damaskus, yakni Malik ibnu Marwan dan Al-Walidi, membangun masjid di atas kompleks Kuil Sulaiman, Masjid Al-Aqsa di bagian selatan, dan Masjid Kubah Batu atau Kubat Asrakah atau Dome of Rock di bagian utara. Pembangunan diperkirakan sekitar tahun 687 hingga 705 Masehi. Wilayah ini berada di bawah kontrol umat Islam sejak era Khilafah Rasyidun, Umayyah, Abbasiyah hingga Fatimiyah sebelum kemudian jatuh ke tangan tentara Salib. Ketika dikuasai tentara Salib, kedua masjid tersebut kemudian berubah fungsi. Masjid Al-Aqsa pernah dijadikan istana oleh Kerajaan Salib Yerusalem, sedangkan Masjid Kubah Batu diubah fungsinya menjadi gereja. Setelah Salahuddin Al-Ayyubi merebut kembali Darussalam atau Yerusalem, Baitul Maqdis kemudian dikembalikan ke fungsi semula. Ini berlanjut ke dinasti-dinasti berikutnya hingga Utsmani. Di penghujung 1800-an, sebuah gerakan bernama Zionisme muncul ke permukaan dan merancang pendirian sebuah rumah bagi kaum Yahudi. Tetapi bukan ke sebuah lahan kosong, melainkan ke Darussalam atau Yerusalem. Saat itu, wilayah tersebut masih berada di bawah Khilafah Utsmaniyah. Sejak 1882, gerakan Zionis ini berulang kali memobilisasi kaum Yahudi dari berbagai negara, terutama Eropa, untuk kembali ke Yerusalem dan mengklaimnya sebagai milik mereka. Lewat Deklarasi Balfour, Inggris pun berjanji membantu pendirian negara Yahudi itu. Inggris kemudian mengalahkan tentara Khilafah Utsmani dan memasuki Tanah Suci pada tahun 1917. Pada 14 Mei 1948, negara Yahudi pun diproklamasikan oleh David Ben-Gurion yang kemudian menjadi Perdana Menteri pertama Israel. Saat diproklamasikan, Israel telah menguasai Yerusalem Barat. Setahun kemudian, Israel menobatkan Yerusalem sebagai ibu kota. Yerusalem Timur dicaplok Israel setelah perang 6 hari pada 1967. Meski Israel secara sempurna telah menguasai Yerusalem dan mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota abadi Israel, namun tidak ada negara yang mengakuinya sebelum kemudian Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan pengakuan tersebut pada tahun 2019. Bukan rahasia lagi, Israel ingin membangun lagi Solomon Temple. Namun Masjidil Aqsa dan Masjid Kubah Batu masih berdiri. Kompleks ini diyakini berdiri di atas reruntuhan Haikal Sulaiman yang dihancurkan Romawi. Ini jadi titik masalah besar. Karena jika ingin membangun Kuil Sulaiman, maka Israel harus menghancurkan masjid tersebut. Menurut keyakinan orang Yahudi, kuil tersebut akan dibangun oleh Mesias yang mereka tunggu kedatangannya. Sang Mesias juga akan merestorasi Israel seperti era keemasannya di masa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, mengembalikan orang Yahudi ke Israel dan memimpin dunia dari Yerusalem. Tetapi Mesias yang mereka tunggu bukanlah Nabi Isa sebagaimana yang dinanti oleh umat Islam dan Yesus yang diyakini oleh Kristen. Pembangunan kuil ketiga ini merupakan gagasan populer di kalangan Yahudi sayap kanan dan secara tradisional dianggap merupakan agenda politik mainstream Israel. Tetapi pemerintah Israel masih melarang pembicaraan terbuka soal itu. Sejumlah kalangan di Israel menilai pembicaraan soal itu masih dibatasi karena ada anggapan Muslim akan segera melakukan perang dunia jika gagasan itu benar-benar terwujud. Sampai saat ini, Haram Al-Sharif masih dikelola oleh Yayasan Wakaf, sebuah lembaga keagamaan di bawah pemerintah Yordania dan Palestina. Meski demikian, sesekali gagasan tersebut meluncur dari mulut para pejabat tinggi Israel. Salah satunya Menteri Konstruksi dan Perumahan Israel pada tahun 2013-2015, Uri Ariel, yang mengatakan sangat ingin kuil ketiga tersebut dibangun. Yang jelas, penggalian intensif sejak 1967 dilakukan di bawah naungan Kementerian Urusan Agama Israel. Pada 1968, penggalian dilakukan di bagian selatan Masjid Al-Aqsa dan dilanjutkan dengan penggalian bagian barat masjid pada sekitar 1970. Sejumlah terowongan pun kemudian dibuat di bawahnya. Penggalian tersebut bukan hanya menuai protes dari Muslim, tetapi juga dari berbagai kalangan, termasuk lembaga seperti PBB.
Melihat jejaknya, Al-Aqsa hampir akan terus menjadi sumber konflik di wilayah tersebut. Semua mungkin sedang menjalani nubuahnya. Dari sini, perang akhir zaman akan pecah. Demikian sahabat jejak tapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.flashjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.